Teman-teman, jadi di video kita kali ini kita main Anime Adventure ya. Anime Adventure baru aja update kemarin, banyak, lumayan banyak update-nya ya teman-teman ya. Ada world baru, ada legend stage baru, ada unit-unit baru, dan gue dapat beberapa. Kayak misalkan si Jiraiya ya. Si Jiraiya ini dia limited teman-teman ya, kalau kalian mau dapetin silakan. Dan dia ini unit slow. Katanya sih biasa aja, tapi ya karena limited makanya gue dapetin teman-teman ya, Jiraiya. Lalu Conan, atau di sini namanya Common, anjing gue nggak tahu kenapa namanya Common jo, ya Common Conan yang kalian bisa lihat sini Conan. Lalu yang akan kita showcase hari ini yaitu adalah Sasuke, dan dia ini fire damage teman-teman, walaupun di sini sekundernya storm, tapi dia dealnya burn, ngeburn dia teman-teman ya. Dan dia ini bukan burn biasa, dia ini black flame bro, gila ngeri banget ya sih. By the way, Infinite Castle juga udah di reset teman-teman ya, jadi kalau misalkan kalian udah nyampe 100, harusnya kalian udah ngedapetin unit baru yaitu cooler nih, cooler ya. Dan dia ada blessingnya yang kalian udah lihat di live kemarin kayaknya ya, kalau nggak salah ya. Ini keren banget blessingnya, lumayan sih, lumayan ya, ada topengnya gitu sama ada ekornya, lumayan teman-teman ya. Cuman kalau untuk unit sendiri gue nggak tahu bagus apa enggak sih, katanya sih B aja sih, katanya jelek malah. Dan ada portal-portal teman-teman ya, tapi portalnya ini beda, dia tuh portalnya tuh langsung buat ngedapetin unit secret di update kali ini, yaitu adalah Pain. Karena ini update-nya Naruto ya, jadi ya khususnya Naruto yang Rain Village ya, karena emang dia lagi di Rain Village kan. Makanya secret-nya itu adalah Pain teman-teman, tapi gue belum dapat sih. Nanti gue pengen dapetin lah, gue pengen dapetin Pain teman-teman ya. Oh ya, by the way, ada battle pass baru juga. Ya kalian bisa lihatnya, ada battle pass baru ya. Kalian bisa lihat tuh, gue enggak tahu ini siapa nih, kok kalian tahu kalian komen di bawah cuy. Gue enggak tahu ini unit-unit apa ini, cok. Yang ini juga I don't know, sama nih gue juga gak tahu juga dari mana nih. Tapi ya gue akan dapetin juga ntar akan gue showcase ke kalian kalau udah ke unlock dua-duanya teman-teman ya. Dan by the way, gue kayaknya pengen beli premium pass sih. Ya seperti biasa sih, gue kalau ada battle pass baru itu pasti langsung beli premium pass pak, udah pasti teman-teman ya. Dan kalau kalian mau beli premium pass ya udah paling gampang langsung aja ke booster.id. Let's go, kita langsung check out aja ke booster.id teman-teman. Oh teman-teman, jadi kalau kalian butuh kayak Robux atau butuh buat beli game pass Roblox apapun itu teman-teman ya, sebenarnya nggak cuma Roblox doang sih. Kalau kalian di sini lihat, kalian lihat tuh di games banyak banget ya, ada Mobile Legend, ada Free Fire, PUBG, Call of Duty segala macam, banyak banget teman-teman ya. Tapi karena gue butuhnya produk Roblox ya, gue langsung ke Roblox aja ya. Gue akan pengen beli langsung game pass Anime Adventure. Nah ini nih, ini yang gue tunggu-tunggu teman-teman ya. Kemarin itu baru ada game pass Boxo, tapi diperbanyak lagi sama si Bullstore.id, langsung jadi banyak pak. Ada Blade Ball, ada Anime Ball. Oh my god, langsung aja pak teman-teman ya, kita beli langsung game pass AA aja teman-teman ya. Kalian bisa di sini, kita langsung aja, gampang banget pak. Cara kita tinggal masukin nama aja, username gue apa. Kalau kalian masih nggak tahu lagi, kalian baca di sini udah ada tuh, masukkan username, catatan penjualan, pilih mau beli game pass apa, udah gitu doang pak, gampang banget teman-teman ya. Kita langsung ikutin aja, oke? Kita langsung aja pilih premium pass teman-teman ya. Lalu ini saldonya, kalau kalian mau bayar pakai saldo langsung kalian bisa. Di sini gue udah ngisi pas banget untuk premium pass ya, udah gue isi. Kalau kalian nggak mau pakai saldo akun ya, kalian bisa juga pakai Qris nih, kalian bisa pakai GoPay, Dana atau OVO teman-teman, kalian bisa pakai, atau kalian bisa juga ke Indomaret ya, atau ke Alfamart, gampang banget gak sih caranya. Atau kalau kalian pakai M-Banking juga udah bisa tuh, udah lengkap banget, udah si MB Niaga. Cuman tapi ini pasti kena biaya admin teman-teman ya, kalau pakai bank teman-teman ya. Ya karena di sini gue udah ada saldonya, jadi ya gue akan langsung pilih saldo aja teman-teman ya. Oke, kita langsung aja kalian masukin di sini nomor kalian ya. Ya, kalian langsung masukin aja nomor kalian di sini. Kalau udah ya langsung aja I'm not robot, langsung kita beli cuy. Oke, teman-teman ya, kalian bisa lihat di sini detail pembelian udah ada, langsung game pass AA ya, langsung aja teman-teman ya. Kita langsung aja bayar sekarang, let's go. Ya, langsung ada di sini sudah bayar. Tanggal pembelian udah ada, metode pembayaran udah ada, lagi processing teman-teman ya. Langsung harga segini udah lengkap banget sumpah teman-teman ya. Kalian tinggal langsung ke WA kalian aja, nanti langsung ada kayak rincian order gitu teman-teman ya. Nanti kalian akan langsung di WA sama Mimin ya. Oke, jadi kalau udah di in game ya, tinggal tunggu aja cuy. Tinggal tunggu adminnya langsung kirim ke kalian produk ya teman-teman. Nah ini nih ya. Yap, langsung di gift teman-teman ya, luar biasa. Lihat ya, udah lengkap teman-teman ya. Udah harga murah, gokil, cepet banget lagi adminnya teman-teman ya, luar biasa.
Ya, jadi buat kalian yang lagi butuh produk-produk kayak Roblox, Robux atau Game Pass atau bahkan Joki, teman-teman ya, kalian bisa langsung aja ke bullstore.id. Oke cuy, udah top up, langsung aja kita coba teman-teman ya. Kita akan pakai Sasuke Eternal. Gila, gue di sini dapatnya damage-nya S dan range-nya juga S. Jadi wah, lumayan ya teman-teman ya. Dan karena dia Black Flame, kalian bisa pakain relik Mangekyo teman-teman ya. Kalian kalau udah punya relik Mangekyo yang sebelum dipakai Itachi, ini bisa dipakai juga di dia. Jadi bayangin Pak, damage-nya sakit banget teman-teman ya, karena dia nambahin 3% fire damage sama Eternal Flame. Burning duration double. Udah Black Flame sakit, ditambah lagi duration-nya di double, Pak. Luar biasa gak sih? Dan untuk evolution sendiri gampang banget, kalian tinggal butuh bahan-bahan dari Legend Stage doang ya. 50 itu kalau gak salah cuman ya 5 kali main udah bisa lah. 5 kali main udah, 5 sampai 6 kali main kalian udah bisa dapetin itu teman-teman ya. Lalu ya udah, bahan CC-nya tinggal gini-gini doang, udah kelar. Oke, let's go. Kita langsung aja nyobain ke Magic Town Infinite seperti biasa teman-teman ya. Let's go. Oke, gue setup di sini Sasuke. Kalian bisa lihat dia damage awal-awalnya udah 3800 dan dia udah langsung burn teman-teman ya. Ini gue bikin ke closest dulu kali ya. Nah, gue bikin ke closest, kalian lihat ya. Lihat ya burn-nya. Sakit banget guys, lihat. 6000-an tuh habis, Pak. Padahal dia damage cuma 3800 guys. Jadi, walaupun dia awal-awal damage-nya tuh kayak cuma 3800, kecil dibandingkan kayak si Saber, dibandingkan kayak Gilgamesh, awal-awal kan gede gitu kan, Guts. Dia cuma 3000, tapi dia ini Black Flame teman-teman. Jadi sakit parah, lihat nih. Lihat tuh. Sakit banget anjir, padahal cuma 3000. Dia ngeburnnya lama banget guys, lihat tuh. Bahkan yang sini-sini tadi masih ngeburn sampai akhir-akhir tuh ya. Jadi gila sakit banget sih. Oke, kita langsung aja naikin teman-teman. Kita akan upgrade dia aja langsung. Upgrade yang pertama nih harganya 2000, langsung aja Susanoo Crush. Oh my god, langsung Pak, upgrade kedua langsung ya. Update kedua langsung Susanoo Crush, damage-nya jadi langsung 15000. SPA-nya 6 ya, mantep. Dan range-nya 27, harga cuma 3300. Let's go. Apakah langsung pakai Susanoo? Wait, pakai Susanoo enggak sih? Harusnya pakai Susanoo ya. Dan dia masih tetap ngeburn deh, sampai akhir tetap ngeburn walaupun dia Susanoo teman-teman ya. Wait, mana nih enggak nyerang-nyerang anjir? Where? I want to see the Susanoo, man. Oke, enggak ada efeknya anjir Susanoo, gue enggak ngerti kenapa nih. Tuh dia nembak sih, dia nembak kayak ungu-ungu gitu teman-teman ya. Oke, langsung aja bro, kita evolve aja. Oke, langsung teman-teman kita upgrade lagi. 3750, 4500, 5500 Susanoo Arrow teman-teman ya. SP tapi jadi 7 teman-teman ya. Dan attack-nya jadi 45000. Ini sekali lagi nih, walaupun kelihatannya kecil tapi dia ini burn teman-teman ya. Black Flame burn lagi, bukan burn biasa Pak, lebih sakit teman-teman ya. Dan range-nya 30, let's go, harga 5500. Langsung ada Susanoo-nya anjir. Puset. Langsung hilang anjir, gila gokil. Lihat tuh Ice Mage. Lihat, look at this man. Ini sakit banget burn-nya teman-teman ya. Boom. Oh my, ini padahal ini Ice Mage loh. Dan dia walaupun dia elemennya bukan fire teman-teman ya, makanya dia damage-nya cuma segini ke ice. Tapi tetap Pak sakit parah, lihat tuh Black Flame. Gila sih sumpah sih. Oke, kita upgrade langsung Pak. Upgrade yang ke-6 sekarang ya. 7000, 9000 dan yang terakhir nih. Terakhir enggak sih? Kayaknya enggak deh. Kayaknya terakhir 20000 deh. Oke. Upgrade yang ke-8 sekarang ya. Inferno Style Susanoo Flame Control. Damage-nya jadi 91000 dan SPA-nya jadi 8,6, makin tinggi. Tapi enggak masalah karena dia burn teman-teman ya. Dia walaupun enggak kena damage lagi, dia tetap nge-damage tuh, lihat tuh. Sakit parah lihat tuh. Apa? Wah, gila sakit banget sih. Oke, langsung aja 12500 kita coba, Pak. Susanoo Flame Control kayak gimana, Pak? Sama kah? Oh my god. Wah, anjir efeknya. Wah, gila keren sih. Efeknya keren banget, Pak. Dan sakit parah lu. Look at this man, sakit parah anjir. Sakit banget, bus. Oke, okay, upgrade yang ke-9 sekarang ya, 15000 dan yang terakhir nih, harusnya yang terakhir sih 20000 teman-teman ya. Damage akhirnya 182000 dan ya speednya jadi 7,7, lumayan cepat juga, tapi gue karena ini nimble 1 apa nimble 2? Nimble 1 kayaknya ya. Ya, gue nimble 1, dia 7,7 dan range-nya terakhir 40,4. Tapi dia tidak hybrid teman-teman ya, harga 20000. Dah, terakhir. Ya, walaupun dia nggak hybrid, but still man, it's so hurt, look at this man, langsung hilang bro, gokil sih, ini express magi, kita lihat teman-teman ya. Dan dia multi hit akhir-akhir ya, dia multi hit, walaupun kelihatannya nggak multi hit, tapi itu multi hit teman-teman ya, dia kayak arrow gitu, dan itu multi hit, lihat, jeder, gokil, oke, kita akan buff dulu teman-teman, gua akan taruh Livy di sini,
Bentar, kita karena gue nonton Livy, kita buff Griffin dulu. Kita sacrifice langsung 180%. Kita lihat berapa langsung damage-nya teman-teman ya. Udah 365.000 Black Flame Burn. Bayangin gak sakit banget anjir. Oke, langsung kita kasih OC kali. Kita kasih OC, oke. Kita kasih OC berapa? Kita lihat damage-nya. Bam, kelar, oke. Udah 390.000. Ini belum gua kasih Livy, gokil sih. Ini bisa 500.000, guys. 500.000 Black Flame Burn itu sakit banget teman-teman ya. Sumpah, kita coba aja, Pak. Kita langsung buff aja, oke. Ya, oke teman-teman, kalian lihat damage-nya 576.000 Black Flame Burn, Pak ya. Ini sakit banget sih. Mungkin kalau dihitung secara damage biasa, itu mungkin damage-nya sekitar 1 juta lebih. Ya, sekitar 1 juta lebih karena ini Black Flame, jadi parah sakit banget anjir, gokil sih. Dan kalian bisa taruh 1 2 3, Pak ya. Kalau enggak salah 3 sih. Iya, sih 3. Ya, 3 Sasuke, Pak ya. Dan karena dia Black Flame Burn, gue lebih nyaranin kalian dapetin unik sih. Kalau kalian bisa dapat unik, bah, ini gokil banget sih unit satu ini, Pak. Damage-nya bisa sampai 2 juta lebih mungkin ya. Mungkin sekitar segitu. So ya, yeah, itu ya teman-teman untuk Sasuke, si Abang Sasule kita ya, gila. Si ganteng dengan api hitam luar biasa, gokil teman-teman ya. Oke, okay, thank you buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Like jika kalian suka, dislike kalau kalian enggak suka. Subscribe mau enggak usah di-subscribe ya, kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye bye. Ciao. Baby, baby, run, baby.